Pelakon yang juga anak pelakon legenda, Allahyarham Azmil Mustapha, dikenali sebagai Alya Iman, mengaku pernah bertunang dengan lelaki yang sudah beristeri pada bulan 2 lalu. Pengakuannya itu sekaligus menjawab segala dakwaan yang dibuat isteri ahli perniagaan itu di media sosial. Alya berkata dia kini sudah memutuskan perhubungan dan ikatan pertunangan itu apabila mendapat tahu ianya tidak dipersetujui oleh si isteri. Benar, pada jam 8 malam pada bulan 2 lalu saya sudah bertunang dengan individu berusia 30 tahun yang statusnya berkahwin serta mempunyai dua anak. Majlis pertunangan tertutup itu disertai oleh keluarga dan rakan terdekat saya. Apapun sebelum bertunang, saya difahamkan bahawa isterinya sudah bersetuju untuk saya jadi isteri kedua. Bagaimanapun, pada Mac lalu saya akhirnya memutuskan pertunangan kami apabila mengetahui kewujudan saya tak diketahui dan dipersetujui oleh isterinya. Segala hadiah yang diberikan pada saya pun saya dah pulangkan sebab saya rasa bersalah, jelasnya. Saya terima dengan apa yang berlaku pada saat ini dan percaya Allah Maha Adil dan Maha Berkuasa. Saya mohon doa, sokongan dan dukungan daripada semua pihak supaya hal ini dapat saya tempuhi dengan baik. Sesungguhnya saya percaya apa yang berlaku sangat mematangkan. Oleh itu, saya mohon maaf kepada semua pihak yang terluka. Pada waktu ini, saya mahu teruskan hidup dan ingin fokus kepada kejayaan dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.